Sinhi umumkan hamil dan segera menikah dengan Choi Tae-jun. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari Park Sinhi. Aktris cantik itu mengumumkan bahwa dirinya sedang hamil dan akan menikah dengan Choi Tae-jun awal tahun depan. Pada 23 November pagi, aktris Park Sinhi membuat pengumuman penting melalui fancave resminya. Sang aktris menulis, "Ini Park Sinhi. Cuaca semakin dingin akhir-akhir ini. Aku ingin tahu apakah kalian semua menjaga diri sendiri. Beberapa waktu lalu aku menemukan kontrak pertama yang kutandatangani dengan agensi pertamaku 20 tahun yang lalu. Aku adalah siswa kelas 6 saat itu dan saat kelas 2 SMP, aku memegang karir sebagai aktris. 18 tahun telah berlalu sejak saat itu. Waktu pasti berlalu. Begitu banyak orang bersamaku selama masa mudaku dan berkat cinta dan dorongan kalian, aku menjadi seorang aktris yang menunjukkan banyak sisi diriku padamu melalui berbagai proyek. Ada banyak waktu ketika aku senang berada di depan kamera, tapi ketika ada juga saat aku berjuang, para penggemarlah yang memberiku kekuatan dan keberanian. Hanya satu atau dua kata darimu memberitahuku untuk menjadi kuat sudah cukup untuk membuatku berdiri kembali. Mungkin itulah alasan kenapa aku sangat gugup untuk menyampaikan berita ini kepada kalian hari ini dan dalam arti tertentu, aku khawatir kalian semua akan sangat terkejut. Tapi aku ingin kalian menjadi orang pertama yang mengetahuinya apapun yang terjadi. Aku akan menikah dengan orang yang telah berkencan denganku untuk sementara waktu sekarang. Dia adalah pilar dukunganku untuk waktu yang lama dan dia memeluk Park Sinhi dengan semua kualitasnya yang kurang. Jadi aku berencana untuk memulai hidup sebagai pasangan seseorang dalam pernikahan. Lebih jauh lagi, meskipun aku ragu untuk membicarakan hal ini karena ini masih dalam tahap yang sangat awal, ketika kami mulai mempersiapkan pernikahan kami, sebuah kehidupan baru yang berharga datang kepada kami. Aku sangat ingin memberitahu kalian semua. Aku berjanji untuk menunjukkan kepada kalian sisi baikku bahkan setelah aku memiliki anggota keluargaku sendiri. Akhirnya aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mencintaiku dan mendukungku meskipun aku memiliki banyak kekurangan. Mungkin butuh beberapa saat, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk kembali sebagai aktris sesegera mungkin tanpa membuat kalian menunggu terlalu lama. Sampai saat itu harap tetap sehat dan aku akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Tutup Park Sinhi. Sementara itu, Park Sinhi go public dengan Choi Tae-jun pada tahun 2017. Menurut agensinya, Salt Entertainment, Park Sinhi dan Choi Tae-jun akan mengadakan upacara pernikahan secara tertutup pada 22 Januari 2022.